kita nggak nyampe cincin. Tangkap outdoornya itu si TV modulnya sendiri ya, yang menangkap menjadi listrik, energi listrik. Diubah tegangannya dan arusnya menjadi tegangan, yang awalnya tegangan DC menjadi tegangan AC. Yang dimana itu untuk penggunaan pembelian DC kombinator ini tangkap tegang apa pengumpul tegangan DC yang DC kombinator ini lalu diolah di inverter ini diubah bentuk tegangannya menjadi jam ini sudah full operasi ya mas ya? Sudah pak, sejak sebenarnya masih ada delay karena ini kan di sistem web based pak ya. Oh, yang isi ke baterainya mas? Itu mau baterai ya? Betul, ada baterai. Baterainya baru satu hari, jadi pada saat siang hari ini dia standby, nanti pada saat menjelang sore baru juga pak ya. Karena ini yang terduduk juga. Tapi cukup ya untuk PLTS. Oh, itu 28 sedangkan itu 77. Tuh, ya. Ini yang dari PLTS, ini up dengan PLN. Jadi tidak ada jeda atau apalah gitu. PLTS di Terminal Jati Jajar ini merupakan suatu konsep penerapan energi terbarukan. Ya, kita memang sekarang sudah momennya saatnya peduli terhadap lingkungan ya. Bagaimana sumber energi yang besar seperti cahaya matahari ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber tenaga listrik. Ya, beberapa keuntungan tadi sudah disampaikan oleh tim ahli kami. Pertama, memang dari segi biaya itu juga menghemat biaya pembayaran rekening. Dengan adanya penghematan itu otomatis juga berdampak terhadap anggaran pembiayaan pemeliharaan ataupun anggaran penggunaan jasa listrik kami. Itu juga sudah bisa menghemat anggaran negara. Terus yang kedua, dengan adanya PLTS ini berarti kita sudah menciptakan yang namanya green energy ya, itu kan selaras juga dengan tujuan pemerintah untuk bisa memulai menggunakan energi yang terbarukan ya. Dengan adanya PLTS ini juga kami sedikit banyak mulai belajar nih bagaimana caranya penerapan energi terbarukan ini di Terminal Jati Jajar. Ya, ini digunakan 24 jam atau? 24 jam. Ya, karena ada baterai yang digunakan untuk penyimpanan energi tadi. Ya, pasti Pak, itu nanti akan sangat berpengaruh untuk penghematan pemakaian listrik itu sendiri. Oke. Ada lagi nggak tuh? Bang, izin. Kalau sih selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.